ada konsultasi, ketemu penyidik, ketemu Kanit, ngobrol panjang lebar, sepatnya udah pemanggilan. Terus berkas semua udah lengkap. Untuk pemanggilan yang pasti dalam waktu dekat ya, karena untuk bagian respon sendiri kemarin masih ada sibuk dengan urusan apa, dua-dua kemarin kan kerusuhan, dia bilang, aku beresin ini dulu ya, ntar aku beres, ntar itu baru kita nyastu. Untuk pemeriksaan dari KH belum, makanya dalam waktu dekat, setelah ini kan yang penting berkas semua udah ada, dokumen visum semua udah, tinggal dulu pemanggilan aja. Makanya tadi gue udah konsultasi juga soal untuk pengacara, dia bilang nggak perlu, karena kalau di sini posisinya kalau ada korban, dia udah cukup kuat gitu, jadi nggak perlu pengacara, cukup dari pihak kepolisian aja nanti ngomong. Baik. Saksi udah ada, waktu itu udah semua saksi udah dicek semua, maksudnya udah di penyidikan udah selesai untuk semua saksi, ada dari pihak saya ada dua, dari pihak yang lokasi bersangkutan waktu itu juga ada dua. Jadi semua udah beres, berkas-berkas udah komplit, tinggal tunggu pemanggilan aja. Keinginan lah pasti, biar dia ada tanggung jawab ya. Oke, mungkin dia kemarin lepas untuk kasus yang di Bekasi, gue nggak tahu ya, gue nggak ngurusin orang, jadi kalau yang di sana lepas, mungkin dia berbuat benar apa sesuatu yang dia omongin ya, gue nggak tahu. Tapi kalau yang di sini jelas-jelas lah, di sini gue korban dan gue minta keadilan. Pasal 351, penganiayaan berat ya, karena waktu itu saya ada pendarahan, udah lebih dari 2 bulan lalu. Sekarang sih udah nggak ada, cuma ada bekas luka di dalam masih ada. Kronologis waktu kejadian maksudnya. Waktu itu gue misahin, dan dengan niat baik gue misahin, dia lagi dorong-dorongan sama teman gue yang dipukul. Dan dia memukul itu dengan sengaja, karena dia tahu itu gue, dia lihat gue. Pukulan langsung telak mengenai hidung, langsung ngocor sampai beberapa jam nggak berhenti kan, akhirnya bervisum, itu juga visum beres sampai jam 12 siang. Ya itu buang-buang waktu banget sebenarnya, karena itu harusnya di hari H itu gue juga harusnya ke Bandung, sore gue jadi batal semua kegiatan apa, kerjaan semua jadi teteran. Kemudian selain fisik, ya di hari H itu gue nggak bisa aktivitas karena gue visum, gue nggak tidur sama sekali sampai jam 12 siang. Terus gue yang sore harusnya ke Bandung, gue jadi batal, semua kegiatan gue selama beberapa hari ke depan waktu itu gue batal kan, karena gue urusan komisi juga mandang-mandir, bikin visum, bikin laporan, semuanya keteteran. Nah, kalau untuk menunggu niat baik dari awal sebelum dia kena kasus juga, itu kan jedanya 3 hari ya sebelum dia kena urusan dengan aplikasi, itu dia nggak ada niat baik. Sekarang dia udah keluar, udah lebih dari 2 minggu, nggak ada niat baik juga, makanya gue datang ke Polda Metro untuk menanyakan kelanjutan kasus ini. Dan yang pasti, kasus ini bakal terus dilanjuti dan dilanjuti. Tidak dihubungi atau gimana? Nggak ada sih sama sekali. Nggak ada niat baik juga, terus ya tinggal tunggu panggilan dari Polda Metro aja. Untuk hal yang disampaikan, kemarin-kemarin gue udah sampein ya, gue dari pas hari H gue udah sampein juga, lo mau jalan damai, lo kalau mau temuin gue itu juga gak ada, untuk menghubungi gue juga gak ada. Waktu itu pengacaranya yang hubungi gue, waktu itu masih Indra Tarigan, ternyata dia udah gak sama Indra, udah lepas. Jadi untuk sekarang belum ada pihak satupun yang hubungi gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.